Ya, itu dia. Dengan kenaikan iaitu kenaikan gaji ini. Okey, dengan kenaikan gaji ini, itu dia antara kata-kata yang diberikan dan juga harapan, iaitu moga penjawat awam terus lebih bersemangat dan juga lebih dedikasi untuk meneruskan dan juga menzahirkan tanggungjawab mereka, insyaAllah. Okey, jadi bercakap berkenaan dengan perkara ini juga, seterusnya kita ingin berbicara berkenaan dengan kenaikan gaji versus harga barang. Ini akan dibincangkan oleh Profesor Dr. Tan Paik Leong, merupakan pensyarah pembangunan ekonomi Arsyad Ayub Graduate Business School UiTM. Selamat pagi. Selamat pagi, Malaysia. Ya, okey. Jadi doktor, bila kita bercakap tentang perkara ini, sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut lagi, mungkin sedikitlah berkenaan dengan kenaikan gaji yang telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini akan dimulakan pada Disember fasa 1. Jadi bila dah 12 tahun tak ada kenaikan, akhirnya ada kenaikan yang akan berlaku. Secara ringkasnya, bagaimana pandangan doktor? Sebenarnya Raja Sofian ini bukan 12 tahun. Sebenarnya 13 tahun. 13 tahun. Hampir 13 tahun. Okay. Jadi sebenarnya sistem saran perkhidmatan ini bermula 1992 dan sudah berubah dua kali. Ini kali yang keempat. Ya, okay. Jadi ini akan bermula pada 1 Disember ini. Dan pada pandangan saya, ini adalah satu langkah yang sangat bijak kerana gaji yang diselaraskan dalam dua fasa. Fasa pertama 1 Disember, fasa kedua 1 Januari 2026. Ya, ini akan mengurangkan bebanan kewangan kepada kerajaan dan juga tekanan kepada pihak swasta untuk mengikuti pergerakan gaji penjawat awam. Ini keunikan pertama dan juga langkah bijak. Yang kedua ialah langkahnya ialah membezakan kenaikan gaji untuk penjawat awam pengurusan tertinggi dan juga bukan pengurusan tertinggi. Kerana pengurusan bukan tertinggi ini dapat gaji lebih tinggi kenaikannya. Jadi ini akan membolehkan mereka mengatasi kos hari hidup yang semakin tinggi semakin hari ini. Itulah pandangan dari secara ringkasnya. Ya, itu dia pandangan doktor secara ringkas yang berkenaan dengan perkara ini. Ya. Jadi kalau tadi doktor ada juga berbicara dan juga menyatakan bahawa ia juga boleh menjadi contoh kepada swasta. Ya, jadi bila berlaku kenaikan gaji kepada pejabat awam, pastinya swasta juga ingin kenaikan gaji. Ya. Jadi pendapat pendapat Prof bagaimana pula situasi sekarang ini? Jadi sektor swasta sebenarnya tidak mengikuti gaji penjawat awam kerana dia mengikut pasaran buruh. Dan sekarang pasaran buruh kita bukan dipengaruhi oleh di negara kita saja, juga dipengaruhi oleh global. Contohnya ramai rakyat kita yang bekerja di Singapura. Lebih kurang 2 juta rakyat Malaysia bekerja di Singapura mendapat gaji antara RM5,000 hingga RM15,000 sebulan. Jadi inilah yang menyebabkan ramai pekerja kita pergi ke Singapura dan inilah yang akan menyebabkan dan memberi tekanan kepada sektor swasta untuk menaikkan gaji mereka untuk mendapatkan pekerja rakyat Malaysia bekerja di sini. Bukannya bergantung kepada gaji penjawat awam. Pertama, yang kedua ialah kerajaan juga sudah memulakan dasar progresif. Gaji progresif yang mula dilaksanakan secara perintis bulan Jun hingga Ogos ini. Jadi dia diharapkan dapat dilaksanakan sepenuhnya bulan Oktober ini. Jadi gaji progresif ini membenarkan semua pekerja diberi gaji yang sepatutnya mengikut mengikut role mereka, peranan mereka. Jadi taklah menjadi penjawat kenaikan gaji penjawat awam ini sebagai motivasi untuk pihak swasta untuk menaikkan gaji pekerja mereka. Ya, itu dia. Sebab kita pun seperti mana kita maklumkan, jadi peranan dan juga tanggungjawab juga berbeza. Dari segi gaji juga berbeza, kan? Dan dari sudut pandang lain juga, kebiasaannya bila gaji naik, harga barang pun naik juga. Ini cukup membimbangkan kita semua. Ia akan dilaksanakan pada Disember nanti untuk kenaikan gaji. Tapi harga barang ini macam mana ni, Prof? Macam mana, Doktor? Jadi, sama sekali ialah kita kita berterima kasih kerana langkah yang diumumkan ialah fasa, dua fasa. Jadi gaji tidak akan naik secara mendadak sekaligus. Itu pertama. Yang kedua ialah kenaikan harga barangan sepatutnya berlaku kerana kenaikan kos pengeluaran barangan dan perkhidmatan. Jadi pada kenaikan gaji penjawat awam ini tidak mempengaruhi kos pengeluaran secara terus, secara langsung. Jadi tak sepatutnya
harga barangan naik. Yeah. Jadi apakah yang sebenarnya yang menyebabkan harga barangan kita naik dan kos sara hidup kita semakin menaik setiap hari ini? Satu ialah mata wang asing kita. Okay. Mata wang asing kita menurun beberapa bulan lepas, tetapi kebelakangan ini harga mata wang asing Malaysia sudah naik berbanding dengan mata wang United Amerika Syarikat. Jadi pagi ini saya nampak sudah naik pada harga yang paling tinggi dalam 18 bulan lepas. Jadi ini tidak akan ini dijangka tidak akan meningkatkan lagi inflasi sebab harga barangan import akan turun. Tetapi masalahnya ialah bila gaji penjawat awam naik, maka ramailah oportunis di luar itu, peniaga-peniaga yang tamak ini dia akan naikkan harga barangan kerana gaji sudah naik. Jadi inilah masalah yang kita hadapi. Jadi sebenarnya SSPA ini tidak patutlah meningkatkan harga barangan. Tapi secara tidak langsung, kemungkinan bila SSPA ini dilaksanakan 1 Disember ini, ramai rakyat Malaysia mungkin kata, oh, lebih baik kerja sebagai penjawat awam. Jadi mungkin ada persaingan untuk pekerja. Jadi sektor swasta pula mungkin kena naikkan gaji pekerja mereka. Dan ini mungkin menyebabkan kos gaji itu diteruskan kepada sebagai kos pengeluaran dan menyebabkan inflasi berlaku. Tapi ini tidak sepatutnya sebab sekarang penjawat awam pun sudah ramai, 1.6 juta orang. Jadi kita tak mungkin nak tambahkan ramai lagi penjawat awam begitu banyak, tetapi tak signifikan lah. Secara tidak langsung tak signifikan. Dalam lain kata, kenaikan gaji penjawat awam ini tidak sepatutnya meningkatkan harga barangan. Setuju. Itu jadi tidak sewajarnya harga dinaikkan, harga barangan tak sepatutnya dinaikkan. Apa yang penting adalah dari segi kenaikan gaji ini dapatlah memberikan keselesaan kepada Malaysia khususnya berkaitan dengan mereka yang bekerja dalam sektor penjawat awam itu sendiri. Okey, dan selain daripada itu, adakah sekiranya lah harga barangan tetap akan naik, mungkin sedikit sebagainya, adakah pihak kerajaan juga dapat mengawal perkara ini daripada terus berleluasa supaya ia dapat dibendung dan akhirnya tidaklah harga barangan yang agak melampau, kenaikan yang ialah seperti mana yang doktor kongsikan tadi kan, mereka yang ingin mengambil peluang ketika ini. Opportunity. Jadi sebenarnya skim saraan yang dilaksanakan dua fasa ini, inilah objektifnya supaya harga tidak naik secara mendadak. Tetapi kalau kita lihat, setiap orang ada tiga keperluan yang penting. Makanan, pengangkutan dan kediaman. Betul. Dari segi makanan, harga bahan mentah makanan kita memang dikawal. Beras, minyak, gas, petrol, gula, semuanya dikawal. Jadi tak sepatutnya harga barangan itu makanan naik. Yang kedua dari segi pengangkutan. Pengangkutan kita memang, pengangkutan awam kita memang sudah meningkat. Lebih-lebih lagi ada juga di Selangor ataupun di tempat-tempat di Lembah Klang ini ada pengangkutan bas percuma. Jadi dari segi pengangkutan ini taklah menjadi serius sangat. Tapi yang paling serius ialah dari segi kediaman. Harga rumah mahal. Di Selangor purata harga rumah RM500,000. Di Kuala Lumpur mungkin RM800,000. Jadi kalau bayaran pinjaman balik sebulan dalam lingkungan RM2,000 ke RM4,000. Bagi isi rumah yang bergaji berpendapatan RM5,000 hingga RM10,000, ini mungkin menjadi 50% daripada jumlah pendapatan mereka. Inilah masalah paling besar sekarang. Jadi dalam jangka panjang, kalau kerajaan mestilah mengambil langkah-langkah untuk mengurangkan kos kediaman ini. Ini penting. Bukannya harga makanan ataupun harga pengangkutan. Yang perlu diberi fokus dan keutamaan adalah harga rumah. Dari macam mana kita boleh mengawal supaya setiap orang mampu memiliki, menduduki rumah tanpa melebihi 30% daripada jumlah pendapatan mereka. Dan selain daripada itu, apa lagi antara ialah langkah yang terbaik untuk kita mengelakkan daripada harga barangan naik dan apabila mengumumkan bonus ataupun kenaikan gaji yang akan dilaksanakan pada fasa 1 Disember ini nanti? Soalannya sekarang ialah untuk penjawat awam ialah bila kenaikan gaji ini digunakan untuk meningkatkan kualiti hidup ataupun untuk membantu mereka mengurangkan kos sara hidup yang semakin mendesak. Jadi pada saya ialah SSPA ini, skim saraan perkhidmatan awam ini adalah satu peluang untuk semua penjawat awam mengubah gaya hidup kita supaya kita mampu dengan gaji yang sedia ada.
Sebab kita ada sekarang kita diberi gaji peruang gaji. Jadi kita ada peluang untuk mengubah gaya hidup kita supaya kita hidup lebih berkualiti dan lebih sihat. Contohnya kurangkanlah makan di luar. Contohnya kalau kita minum kopi atau teh tarik RM2.50 di luar. kalau buat sendiri kat rumah tak sampai 50 sen kosnya. Jadi kalau kita boleh kurangkan perbelanjaan kita dan ubah cara hidup kita, maka perbelanjaan kita akan terkawal. Itulah yang saya nak pesankan. Ya, itu dia. Jadi seiring dengan kenaikan harga, kenaikan gaji ini perlu untuk kita mengawal perbelanjaan kita selaku penjawat awam juga ya. Untuk terus orang kata berhati-hatilah dalam perbelanjaan supaya tidak berlakukan pertambahan hutang dan sebagainya yang tidak pentinglah sepatutnya. Jadi mungkin ada sedikitlah harapan daripada doktor sendiri dan juga sedikit nasihat kepada khususnya kepada penjawat awam berkaitan dengan kenaikan gaji ini perlu digunakan sebaik mungkin supaya kita tak naklah walaupun macam okey sebelum ni mungkin gaji sedikit kurang dan ada kenaikan ni kita nak hidup yang lebih selesa. Maksudnya tak perlu nak untuk tambah hutang sebagainya. Jadi pesanan terakhir saya ialah jadikanlah kenaikan gaji ini sebagai satu peluang untuk mengubah cara hidup dan perbelanjaan supaya ada kelestarian kewangan. Kerana kenaikan gaji yang akan datang kita kena tunggu 10 tahun lagi. Itu dia. Selepas 10 tahun ya. Kita kena tunggu 10 tahun lagi paling kurang. Paling kurang. Okey. Jadi perlu untuk kita buat keputusan sebaiknya sebab kalau tunggu kenaikan gaji seterusnya adalah selama 10 tahun tempohnya. Jadi perlu berhati-hati ketika melakukan ketika ingin buat pinjaman sebagainya apakah ia akan memberi manfaat buat anda dan juga keluarga anda. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Prof Dr. Tan Pak Leong merupakan pencerah pembangunan ekonomi Ashad Ayub Graduate Business School UiTM. Terima kasih banyak. Terima kasih. Itu dia nasihat yang sangat ringkas saya kira tapi cukup memberi impak kepada kita semua. Jadi perlu berhati-hati dan kawal perbelanjaan anda sebaik mungkin. Okey, seterusnya kita nak beralih ke Map Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca untuk hari ini. Jadi jom kita ke Map Malaysia. Silakan.